inilah perbandingan sepeda Magnum G660 dengan Xiaomi Qcycle. Magnum G660 size-nya 20 inci, untuk Xiaomi Qcycle size-nya 16 inci. Lalu perbedaan yang signifikan pada Xiaomi Qcycle ini, tapi sayangnya di sini untuk stangnya ini, handle postnya ini nggak bisa ditinggiin, ini udah mentok ini. Jadi untuk orang dengan ketinggian badan di atas 170 akan kurang sulit, dan jadi harus kita modif dengan pasang riser atau ganti stang sekalian. Berikutnya untuk rem, kita bisa lihat Xiaomi Qcycle ini pakai remnya agak-agak oldies, rem dengan sistem tromol kalau nggak salah. Ini kayak sepeda mini zaman dulu, sepeda-sepeda perempuan biasanya. Dan ini untuk rem depannya dibandingkan dengan Magnum yang sudah rem cakram depan dan belakang, Xiaomi menggunakan Nexus 3 speed. Nah, ini dia untuk penggantian giginya. Adapun untuk Magnum menggunakan Shimano Torne. Oh, sorry, 7 speed ya. Nah, ini dia. Sepeda ini memiliki penggerak depan, beda tadi dengan Magnum penggerak belakang. Ini bisa kita putar, lalu hasilnya kita lihat. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang udah capek goes, tinggal digas. Ini nilai lebih Xiaomi Qcycle. Dia punya layar yang sangat informatif. Berbeda dengan Magnum yang hanya menunjukkan baterai. Untuk aksesoris lainnya, baik Magnum maupun Xiaomi Qcycle sama-sama memiliki lampu depan. Namun untuk Magnum tidak memiliki lampu belakang. Untuk Xiaomi Qcycle
Nah, ini kita bisa lihat ada lampu belakang ya. Kita tarik ke belakang untuk kita copot baterainya. Kalau untuk kita pasang, tinggal kita masukkan, kita dorong sampai bunyi klop. Nah, seperti itu. Ini kita bisa lihat, ini baterainya. Masuk, kita tarik, maka akan baterai akan keluar. Nah, inilah baterainya. Nah, gede juga kan. Begitu pun dengan cara memasang, tinggal kita masukkan dan kita gunakan cara yang tadi, ini kita masukkan lagi. Oke, demikian.